Nanti kita rek. Ada Bapak. Selamat datang. Ya, Pak. Jalan. Ya. Sampai buat divaksin jarak. Booster. Terakhir. Tinggal bonus ya, Pak. Produsennya nang endi? Di sebelah sana, Pak. Ayo nonton kono, guys. Ala nang ngene ngopo? Ya Allah. Lungo-lungo kaya medayo. Ayo. Wis langsung delok nang lapangan ya. Karena memang 100 juta itu tidak mencukupi rap yang kami sediakan, Pak. Oh, iki. Ini nanti di atasnya ada gitar yang disambung gitu loh, Pak. Oh, yeah. Banyak gitu gitarnya. Yeah. Gitarnya satu besar. Oh. Ini kenapa ada 15? Karena kami memiliki 15 RT. Oh. Jadi ikon gitar ini mudah-mudahan 15 menjadi 15. Yang satu nah, belum, itu, Pak. Itu sama samping sana. 14. Ini 14 yang satu belum jadi itu, Pak. Satu di atas sana, Pak. 15 nah siji kita yang mangan ini. Pak. 100 jutanya belum cukup. Nanti kekurangannya. Oh, iya. Yang satunya di sana sama ikon gitarnya yang besar. Oh, ini anu ya? Tembaga. Iya. Tembaga tapi di liter iki apa di pernis? Iya, di melamin. Apa melamin? Ya, melamin ya. Oh. Oh, nanti ada gitarnya di situ. Ya, besar. Iya. Jadi bantuannya dipakai untuk ini. Ini sama gapura masuk, Pak. Gapura masuk, Pak. Kan itu, Pak. Oh, sing ngene iki. Ya. Ulo iki, Pak, miring. Ya. Oh, memang miring. Oh, bentuknya gitar ya. Tuh karepe iki. Gitar separuh ngono. Iya, gitar sendirinya ngaten, Pak. Kan di situ ada juara jare. Iya, juara satu besar berarti, Pak. Ini ketua putari WC. Oh, nggih juara apa? Juara dari desa Awet untuk kategori desa wisata kreatif. Desa wisata kreatif dari BC Award. Iya. Tuh dia terang. Dapat. 75 juta, tapi yang dinilai uang kan ya, 20 juta, Pak. Ya, nah, terus piye? Yang ya, sisanya untuk pelatihan. Dan selama 1 tahun. Oh, selama 1 tahun. Rencana kami untuk pembuatan, kita mau mengajukan untuk pembuatan galeri gitar. Galeri gitar. Galeri gitar ataupun museum gitar. Kita belum punya, Pak. Rasa. Jo museum, Mas. Galeri. Nanti lokasinya di sebelah sana, Pak. Nanti ada workshopnya, ada orang langsung main. Itu menurutnya jauh lebih bagus. Museum ini orang rumah dan asing nonton. Justru ya, karena ini alat musik. Terbuka. Sering dimainkan. Sehingga orang itu betul-betul menikmati bahwa oh, ini gitarnya orang yang digawe tapi ya muni. Jadi pas digenjeng ini krek. Ya, apa di sini? Pak. Ya, wegah. Ora profesional lho. Nah, bener. Ya, ora profesional iki langsung difoto ya. Ini ada prosesnya. Ini proses produksinya aja di sana. Prosesnya yang sebelah sana. Tingkat kok gitar apa? Lomba tiap RT. Iya, tinggal di sana iki lho. Oh, iya. Karono gitarmu, aku kenal kampungmu. Ini kaos juga produknya kita, Pak. Ya, iya, maksudnya ini kita kaos sambil gawe gitar, terus kemudian gawe kaos jadi souvenir, gawe topi, gitar cilik, apa jenenge? Souvenir gitu menurut saya bagus. Terus kalau enggak ya buat suatu ketika eventnya apa? 1000 orang main gitar. Iya. Wah, itu mesti menarik. Sudah digagas itu, Pak. Hah? Sudah digagas. Pesta dilaksanakan iki, Bro. Tapi ini yang luar biasa, Bapak. Apa? Ini loh. Ini bisa seperti ini cuma stimulan dari desa 200.000. Semua warga di tiap RT bisa mewujudkan seperti ini, Bapak. Loh, iso enggak apa-apa kalau ini difestivalkan, itu pasti desa akan bergerak. Di stimulan seperti itu akan bisa berjalan. Iki apa iki? Itu obsesinya, Pak. Obsesinya. Obsesinya temboke. Temboke gudiken ngono. Kalau ini Bapak, ini kita raksasa ini Bapak bisa masuk di dalamnya dan bisa selfie di dalamnya, Pak. Enggak. Ini di RT Pantian, Bapak. Benar Pak itu. Ada enggak? Sekolah musik gitu di kampung ini ya. Untuk belum ya. Ini belum, tapi dari Pak Darus. Rencana terus.
Jangan mau digagas, tidak caraka. Enggak, ini aja. Sudah proker ya Bapak, sudah proker. Nih gila. Niki kan kosong nih. Iya. Lah sing nang kene ya sapa? Lah gedung-gedung ngene iki lah ora optimal mubazir umpama gitu. Gitar to kok ngene enak gitar enak bass enak cello macam-macam lah di sini. Terus katakan ngajari anak, golek volunteer tukang main gitu kan. Terus kemudian rene. Kok kan berkembang. Ono sing main drum, ono sing nyanyi, ono sing main keyboard, itu musisi kabeh. Sehingga pada saat dia ekonominya tadi kreatif ya, desainnya kreatif, orang minggali gitar dong. Yo main, yo latihan nyanyi, terus mungkin yo saya ketahun kepungkur ngono, kira-kira saya ketahun ke depan kira-kira orang akan muncul bahwa oh dari sana itu apa jenenge banyak seniman-seniman yang muncul. Jadi Mremboko. Jadi orang digagas lho Pak iki, dilakukan. Kalau sini udah bokernya Pak Darwis lho. Ya Pak Darwis wae. Termasuk saya tadi ya Pak Darwis ya. Apa Pak? Pak kelompok muter ya. Saya mau materi itu. Sorot tadi ya sorot. Jadi nang kene ya kumpul terus sore main ya keroncongan dangdutan sambel-sambel. Setiap ada tamu siap ke, gitu. Sudah siap Pak kalau itu. Lah Bapak tadi orang kebetulan okay, dulu. Enggak, aku singnya lho Pak. Oh, enggak, seneng kan. Aku senengnya yang lapangan, gitu. Usul aja sih, ini bisa dipakai dari segini. Nanti kita undang artis pemain gitar ke sini sapa ya kena sih. Dewa Pujana ke sini. Bagus sih umpama hari ini kita dibantu yang ada di Sangrombo itu dipakai untuk buat apa kayak Bu? Gapuro ya, gapuro belum selesai. Belum selesai. Ya, wajahnya pengen bantuan lagi. Ya. Terus kemudian tadi data talut-talutnya juga cukup bagus ya, bisa dikerjakan dengan baik. Kalau soal kelola saya bilang awas jangan dikorupsi, kualitasnya yang baik ya, sehingga ini akan bisa berjalan ya. Oh itu kan. Jadi artinya ya kita seneng lah kalau dapat apa kita memberikan bantuan itu dikerjakan dengan bagus gitu, kita seneng. Jadi kita bisa merasakan manfaatnya untuk rakyat.